Okey, ini kes yang aku ada post sebelum ni. Kalau boleh kau, kalau nak tahu kau boleh tengoklah balik post-posting aku sebelum ni. Aku ada update satu pasal sub harness tu, kereta new persona. So inilah kereta dia new persona ni. Okey. Ini masa awal-awal kita dapat tu. Kalau kita tengok kat sini betul-betul lambang ASC menyala, lambang CVT pun menyala. Okey, bila lambang-lambang ni menyala, kadang-kadang lambang bateri pun boleh menyala. Bila benda ni semua keluar dekat indicator pen, meter ni, okey, kat panel meter ni, pedal pun akan kosong. Okey, kereta tak boleh nak bergerak lah. Maksudnya kita tekan pedal habis macam mana pun, kereta tetap tak boleh nak bergerak. Dan kalau kita tengok kat situ pun, RPM dia boleh naik turun, macam tak stabil. Okey, so apa yang owner cakap, dia kata kereta ni kita dia apa ni, dia dah hantar dekat dua tempat. Okey, dua tempat yang adalah tak aku tahu dia nak cakap tempat dia, tapi masalah tu masih lagi tak settle. So try hantar kat kita, kita cubalah. Okey, kita cuba mana yang mampu. Kalau settle masalah ni, alhamdulillah lah. Okey, jadi ini yang jadi, memang betul pun. So kita tengok dekat dia punya bahagian enjin dia macam mana. Okey, jom. Ni keadaan enjin dia. Pasal bunyi lagi kuat pun suara bunyi. Ini tengah jeking kan ni. Duk. Nah, dia dah stable balik lah. Okey, dia dah stable balik. Haa, ni kita tengok CVT nyala tak sekejap. CVT nyala juga. Okey, dan ini keesokannya masa aku nak ke on the way ke workshop, aku tengok RPM tinggi tapi gear tak masuk-masuk. So ni masalah dia yang paling ketara sekali. Okay, sub harness tadi pun kita dah pasang. Okay, aku tak sempat nak tunjuk. Okay, so ni kita pasang dulu apa yang kita dah buka kat dalam ni, lepas tu kita akan test. Okay, so ini kereta persona yang masalah pedal kosong, CVT menyala, semua nyala. Sekarang kita dah siap pasang dia punya wire. Okay, kita tengah test dengan Wan. Okay, kita test. So far tak ada menyala dah. Okay, minyak je lah menyala. Ok, so far yang lain semua dah ok, tak ada menyala. Kita test dulu, tengok. Ini masalah yang dah banyak, orang kata dah banyak kali dah owner kena dan hantar tak settle. So aku, apa ni, harap settle lah masalah yang kita jumpa tadi tu. Ok, masalah yang Wan jumpa. Ok, Wan yang jumpa. Okay, so kita test dulu tengok macam mana, okey ke tak. Dunia untuk maklumat kalau ni dia punya simptom dia tu pedal kosong, lepas tu indicator dekat meter semua menyala, ESC, CVT, engine light on, lepas tu pedal kosong, dia semua menyala. Okey, so sekarang kita tengah test dulu. Okey, so far tak ada menyala lagi lah. Alright, so okay, masuk gear pun masuk dengan apa ni, orang kata dengan lancar, stabil. Okay, kalau ikutkan mula-mula dia punya masalah tu, ada suspek macam gearbox, ada suspek macam pedal. Okay, tapi bila kita scan komputer, kita nampak ada, dia tulis itu can apa, lupa nama dia tu, tapi dia menunjukkan mag sensor tu problem lah. Okay, dia punya PSI pun dekat apa ni,
map sensor punya data tu pun sampai 800. Tu tak normal lah. Dia normal dalam 300 lebih je. 316 ataupun 18 PSI. Untuk bacaan map lah. Okey, so sekarang kita tengah test. Okey, tak ada masalah. Okey. Right, so okay, so itu je masalah untuk kereta new Persona ni. Okay, aku tengah test dengan Wan. Right, so kita test dulu dalam 2-3 hari. Tak ada masalah. Kalau kalau tak ada masalah, kita akan lepaskan pada owner lah. Okay, untuk sebab owner ni pun jauh daripada KL rasanya. Okay, so itu saja daripada aku, AFS Auto Garage. Okay, Wan. Hey, bye-bye. Assalamualaikum.